Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting dan ini menarik untuk kamu ketahui. Jadi teman-teman cewek yang lagi menjalin hubungan, lagi berpacaran, ataupun teman-teman cewek yang lagi membangun sebuah kedekatan dengan seorang cowok, ini akan sangat membantumu. Berbicara tentang sifat cewek yang selalu dirindukan cowok. Jadi kalau kamu membangun kedekatan ini akan membantu kedekatan itu. Kamu juga yang menjalin hubungan, berpacaran, ini juga akan membantu keberhasilan hubungan itu. So, ada 7 sifat cewek yang selalu dirindukan cowok. Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi cewek yang pengertian ini di mana saja, baik di pertemanan sangat dibutuhkan, baik dalam keluarga juga sangat dibutuhkan, apalagi di dalam menjalin hubungan ataupun membangun hubungan ini sangat dibutuhkan. Makanya tidak terkejut kalau kemudian seorang pria begitu merindukan cewek yang pengertian. Karena namanya pengertian itu, dia bisa peka apa yang dimau dan apa yang tidak dimau. Apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia sedih, dia tahu. Pengertian. Nah, itulah alasannya kemudian cowok selalu merindukan seorang cewek yang pengertian. Karena pada dasarnya semua orang pengen dimengerti. Untuk itu teman-teman cewek, kalau kamu mau berhasil menjalin hubungan ataupun kedekatan, belajarlah jadi cewek yang pengertian. Maka itu akan sangat membantu keberhasilan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat cewek yang selalu dirindukan cowok. Maka yang kedua adalah kesabarannya. Jadi cewek yang penyabar, ya, tidak gampang marah, tidak gampang kecewa. Terus kemudian cewek yang tidak gampang dikompor-komporin orang, ya. Cewek yang begini bisa dipastikan punya kerendahan hati. Orang sombong gak mungkin bisa sabar, apalagi merasa hebat, merasa mampu, susah untuk sabar. Jadi teman-teman cewek, percayalah, kalau kamu pribadinya penyabar, kamu akan dirindukan cowok. Bukan cuma cowok, teman-temanmu akan merindukan kamu. Untuk itu, belajar untuk sabar. Toh juga kalau kamu sabar, kamu bisa berpikir dengan baik. Kamu bisa mengambil keputusan dengan baik. Dan kamu disenangi banyak orang karena kesabaranmu. Nah, itu akan membantu sebenarnya dalam hal kamu menjalin kedekatan. Itu akan membantu dalam hal kamu membangun hubungan sehingga berhasil kedekatan ataupun hubungan itu. So, penyabar itu penting banget. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu teman-teman cewek ketahui, sifat cewek yang selalu dirindukan cowok, maka yang ketiga adalah ketulusannya. Jadi kamu yang benar-benar tulus memperhatikan dia, tulus peduli sama dia, meskipun mungkin kamu diabaikan atau dianggap biasa saja, tapi kamu gak jadi marah, gak jadi menjelekkan dia, kamu tulus. Artinya apapun yang kamu lakukan, perhatianmu, caremu, itu memang datang karena ketulusan, bukan karena keterpaksaan. Dan itu yang kemudian cowok itu rindu sama kamu. Dia tahu kamu itu tulus. Si cowok itu tahu, mungkin si cowok itu pernah mengabaikanmu, ya, pernah malas-malasan chattingan mungkin, perhatiannya mungkin. Tapi kamu nggak marah.
Terus kemudian kamu tetap tulus. Dan itu akan dia ingat. Jarang loh ada seorang cewek seperti kamu yang tetap tulus dalam memperhatikan ataupun care terhadapnya. So, ketulusan itu penting. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, sifat cewek yang selalu dirindukan cowok. Maka yang keempat adalah kedewasaannya. Dewasa di sini ukurannya atau patokannya bukan pada umur. Sebab banyak orang sudah berumur, tapi tingkah lakunya kayak anak kecil. Tapi yang dirindukan cowok, kedewasaan dalam arti bertanggung jawab, berkomitmen, berintegritas. Terus kemudian kedewasaan juga berbicara tentang cara pandang yang benar, respon yang benar dalam segala sesuatu. Nah, wanita yang dewasa selain itu juga bisa diajak bertukar pikiran. Terus kemudian bisa jadi partner yang terbaik di dalam kehidupan. Untuk itu teman-teman cewek, belajar untuk kemudian kamu semakin kesini semakin lebih dewasa. Dewasa itu pilihan, bukan umur. Ya, itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, sifat cewek yang selalu dirindukan cowok. Maka yang kelima adalah sifat keibuannya. Jadi kalau teman-teman cewek punya sifat keibuan, dalam arti kamu perhatian, penyabar, terus kamu juga peduli. Nah, sifat keibuan ini akan dirindukan oleh siapapun. Temanmu, gebetanmu, atau bahkan pacarmu. Untuk itu ambillah sikap keibuan. Keibuan bukan berarti kamu harus nikah dulu, punya anak, bukan. Keibuan bukan berarti kamu harus nikah dulu, bukan. Tapi sebuah kebiasaan, sebuah sifat di mana kamu perhatian, di mana kamu peduli, di mana kamu mengayomi bahkan. Ini yang sangat-sangat dirindukan, disukai oleh seorang cowok. Untuk itu berhenti kekanak-kanakan, namun milikilah sifat keibuan. Itu akan sangat menolong kedekatan ataupun hubungan yang teman-teman cewek sedang bangun. Oke, itu yang kelima. Lalu kemudian yang keenam, sifat cewek yang selalu dirindukan cowok. Maka yang keenam adalah kemandiriannya. Jadi teman-teman cewek yang betul-betul mandiri, ya, mandiri, kamu tidak merepotkan orang tuamu, kamu tidak merepotkan saudaramu ataupun keluargamu. Ya, kamu apa yang ada padamu, kamu mandiri, kamu kelola dengan baik. Ya, mungkin masih sedikit modalmu untuk mungkin buka usaha, tapi kamu tidak merepotkan orang lain. Mungkin masih sedikit tabunganmu, tapi kamu kelola dengan baik. Semua kamu mulai dengan kemandirian. Kamu gak apa-apa orang tua, apa-apa saudara, apa-apa ini, minta tolong ini, minta tolong ini, kamu jadi merepotkan. Enggak. Kamu memang mulai dengan kemandirian. Sehingga kemandirianmu itu membuat engkau menjadi wanita yang tangguh, wanita yang siap di segala medan area. Kamu mandiri, kamu gak cengeng, kamu apa-apa gak mengandalkan ataupun mengharapkan orang lain, tapi kamu coba menyelesaikan sendiri, mandiri. Itu keren banget. Yang kayak gini pasti dirindukan cowok, ya. So, miliki sifat kemandirian. Yang terakhir, sifat cewek yang selalu dirindukan cowok adalah kelucuannya. Jadi kamu memang cewek yang lucu, ya. Kamu cewek yang lucu, kamu cewek yang menyenangkan, terus suasana denganmu cair, tidak kaku, ya. Terus kemudian
dengan kamu itu selalu bercanda gurau, tertawa lepas, apa adanya. Itu yang membuat cowok itu rindu sama kamu. So, teman-teman cewek, belajarlah miliki 7 sifat ini. Ini akan sangat membantu kedekatan ataupun hubungan yang sedang dijalani. Oke? Okay? Ini boleh saya bagikan, tetaplah semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.